Bella belum bisa ke sekolah teman-teman, karena sejak hari Senin kemarin badannya lah panas dan demam. Mia harus di rumah dulu ya teman-teman, gak bisa keluar rumah dan bermain seperti biasanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe hingga warna abu-abu dan aktifkan loncengnya. Mama habis itu, dan papanya lah, habis itu papanya lah berikan obat, ya, minum obatnya, nyala habis itu minum, ya minum kan. Tidurnya lah, waktunya tidur di kamar mama tuh rupanya demam lagi dan panas leher sama jidat. Sekarangnya lah mau minum obat, ini dia obatnya, rasa strawberry, sirup dengan rasa jeruk, tapi rasanya kayak strawberry. Halo teman-teman, Nyala demam dari hari Senin, makanya di Senin sama Nyala Nyala ke sekolah. Sudah minum obat penurun panas, semoga demamnya segera hilang. Nyala sudah minta izin untuk tidak masuk sekolah sama bu guru karena Nyala masih sakit. Mudah-mudahan Nyala segera sembuh ya teman-teman. Kata dokter, darah Nyala normal.
ialah disuruh istirahat dulu sama dokter dan minum obat. Kalau dia nengok YouTube tuh itu mah. Teman-teman harus berani berobat ya, seperti inilah. Tidak takut sama dokter, oke? Okay? Jangan lupa ya teman-teman, tetap nonton video Livia Niala lainnya. Terima kasih. Teman-teman, jaga kesehatan juga ya. Like, comment, and share ya teman-teman di video ini. Jangan lupa ya teman-teman, tetap nonton video Livia Niala lainnya ya. Terima kasih.